Baik, terima kasih Tina. Olahraga Sukma 2024 membuka tirainya hari ini dengan Wilayah Persekutuan muncul kontingen pertama meraih pingat emas pada temasya di Sarawak. Pingat emas diperoleh menerusi atlet Kor Jing Hong yang mengungguli saingan 20,000 meter jalan kaki dengan rekod baharu Sukma di Stadium Sarawak. Beliau berjaya memecahkan rekod temasya dengan catatan 1 jam 34 minit 38.20 saat. Jing Hong yang membuat penampilan sulung di temasya duit tahunan itu meleburkan rekod berusia 20 tahun milik M. Tiago 1 jam 34 minit 56.10 saat yang dilakukan ketika Sukma 2004 di Negeri Sembilan. Sebelum ini sangat stres sebab first event hari pertama dan saya aim untuk gold dan record, so sebelum pertandingan sangat stress. So after pertandingan sekarang ini sangat relief kerana finally lah dah capai yang apa nak capai. Sementara pingat perak menjadi milik atlet Pulau Pinang Sri Ventan, manakala gangsa menjadi diraih wakil Selangor Si Triban Raj. Sementara itu, Sabah memperoleh emas pertama olahraga Sukma 2024 menerusi atlet Ku Yi Aling yang mengungguli acara lompat tinggi wanita di Stadium Sarawak. Ku Yi melakukan lompatan terbaik setinggi 1.64 meter untuk meraih pingat emas. Sementara pingat perak menjadi milik atlet Pulau Pinang Melissa Enzuan Chong, manakala Sylvia Nawan, anak sah dari Sarawak, membawa pulang pingat gangsa.